Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Saya minta seluruh kementerian atau lembaga yang terkait supaya waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok, kata Presiden. Di samping itu, Kepala Negara juga memerintahkan kepada kementerian terkait untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan moda transportasi untuk mendukung arus mudik Lebaran tahun 2024. Cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira itu setiap tahun kita selalu persiapkan, karena ini adalah event tahunan, ujarnya.